Halo Azure Lovers dan IT Nisus dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama Mom TV, tentunya di kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di siang hari ini, kembali lagi saya akan suguhkan kabar-kabar terbaru tentunya seputar Ayu Ting Ting. Kabar yang pertama datangnya dari akun yang bernama Wiawia ya, di mana akun ini merepost kembali postingan di instastory Ayu Ting Ting. Sungguh luar biasa ya, di postingan terbaru daripada Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tengah menyiram bunga dan tanaman. Sungguh cocok dan couple ya dengan pasangannya yang ada di India sana, yakni Syahir Syekh, yang sama-sama suka dengan tanaman. Nah, bisa kita bayangkan tentunya kalau seandainya mereka bersatu, tentu rumah mereka akan dihiasi oleh berbagai macam tanaman, terutama bunga ros dan matahari, karena dua bunga itulah lambang cinta suci daripada Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh. Lalu dari postingan tersebut, tak lupa Wiawia menuliskan sebuah caption Ayu Ting Ting Syahir Syekh, lalu ditanggapi oleh akun yang bernama Andani Saswito. Kata dia, sama-sama suka tanaman, nanti kalau sudah satu rumah pasti halaman rumahnya asri, indah, bersih, tertata rapi, dan dihiasi banyak bunga ros warna-warni. Itu kabar yang pertama. Lalu kabar yang kedua, yakni datangnya dari postingan Sophie Marchue ya, sebagaimana yang telah di-repost oleh Wiawia, di mana dalam postingan Sophie terlihat Akang Gendang ala Ayu Ting Ting telah mendunia. Itu terlihat dari parodi ya, parodi yang diberikan oleh Sophie, di mana Miss Universe meniru gaya yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting ketika di viral Akang Gendang. Sungguh apapun yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting akan menjadi viral ya. Buktinya terlihat dari postingan Sophie Marchue. Ini dulu kabar terbaru dan menarik Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.